dan tampilan untuk uploadnya sudah ada. Ini dia. Assalamualaikum konco-konco, kembali lagi di channel Muhammad Devi. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimanakah caranya mengupload di Instagram melalui PC ataupun laptop. Langsung saja, langkah yang pertama kita buka Google Chrome. Setelah itu kita masuk Instagram. Setelah masuk ke Instagram, tampilannya seperti ini. Di sini tidak tertera tombol untuk penguploadan. Hanya ada untuk tombol home, message, dan untuk profil ataupun pemberitahuan. Lalu setelah ini kita klik titik tiga di kanan atas, lalu klik more tool dan klik developer tool, lalu nampil seperti ini. Setelah itu kursor kita arahkan ke toggle device toolbar, ataupun konco-konco bisa menggunakan Ctrl Shift M, sama saja. Setelah itu lalu klik kiri dan tampilan Instagramnya seperti ini setelah kita klik. Lalu setelah itu kita arahkan kursor ke refresh atau reload, lalu kita klik dan tampilan untuk uploadnya sudah ada. Ini dia. Lalu untuk penguploadan seperti biasa di handphone, kita klik plus ini dan pilih di manakah foto yang akan kita upload, lalu klik open dan tinggal di next saja. Dan apabila konco-konco pengen menghilangkan tampilan skrip ini, tinggal arahkan kursor ke close di bawahnya titik tiga tadi. Ini tinggal diklik. Oke, konco-konco sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat dan subscribe agar saya tetap bisa berkarya. Dan komen di bawah apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.